lancar, Pak. Ya udah, sekarang Papa dan Mama mau istirahat dulu ya. Kamu juga istirahat. Jangan kecapean. Ya. Salam buat Nino sama mertua kamu. Iya, Pak. Salam juga buat Mama ya, Pak. Iya, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Elsa sejak tadi itu bekerja. Orang yang tadi aku lihat itu pasti bukan Elsa. Ya, pasti bukan Elsa. Kenapa kamu tega banget sama Mama, Ren? Sakit hati Mama, sakit. Gusti Allah. Ma. Assalamualaikum. Ma. Kok gak jawab? Kan wajib, Ma. Waalaikumsalam. Kenapa kamu tega banget sama Mama, Ren? Mama besarin kamu supaya kamu itu jadi anak yang baik, berbakti sama orang tua. Tapi kenapa kamu bohongin Mama? Kenapa? Maksud Mama apa sih, Ma? Aku bohong apa sama Mama? Kamu tuh gak usah pura-pura lagi sama Mama, Ren. Sakit hati Mama. Begitu tahu kalau kamu itu bohong sama Mama. Mempermainkan Mama. Pak Kim itu sudah cerita semuanya sama Mama. Kiki? Iya, Kiki. Yang selama ini kamu bilang Kimberly, Kimberly. Nama benernya Kiki, kan? Dia sudah cerita semuanya sama Mama. Dia bukan pacar kamu. Dan kalian itu gak pernah pacaran. Dan Kiki bukan asisten CEO di perusahaan Rusia. Tapi dia asisten rumah tangga di rumahnya Pak Aldebaran, bos kamu itu. Aduh. Kiki pakai bilang sama Mama lagi. Sekarang kamu jelasin sama Mama. Kenapa kamu berbohong? Dan Mama tuh gak habis pikir sama kamu. Kenapa kamu ajak-ajak asisten rumah tangga Pak Aldebaran untuk menipu Mama? Mempermainkan Mama? Dan kamu lakukan itu sama Mama kamu sendiri. Aku minta maaf, Ma. Aku sangat minta maaf sama Mama. Aku tahu aku salah, Ma. Tapi aku gak ada maksud buat bohongin Mama. Atau aku suruh Kiki buat bohong juga sama Mama. Waktu itu Nina, Ma. Mantan aku. Dia ngundang aku di pernikahan dia. Padahal aku gak punya pacar. Dan aku malu buat datang. Akhirnya aku ngajak Kiki buat pura-pura jadi pacar aku. Jadi kamu selama ini juga berbohong sama Nina? Enggak gitu, Ma. Gini, jadi awalnya aku emang bohong ke Nina. Aku bilang sama Nina kalau Kiki itu Kimberly. Dan dia kerja jadi asisten pribadi CEO di perusahaan Rusia. Aku gak nyangka kalau Nina cerita sama Mama. Dan memang waktu itu Mama semangat banget pengen ketemu sama Kiki. Ya udah, akhirnya aku terpaksa buat bohong terus sama Mama.
Mama sangat kecewa sama kamu, Ren. Maafin aku, Ma. Mama kecewa sama kamu. Kecewa Mama sama kamu. Ini urusannya ledekin Ricky aja udah bikin saya pusing. Sekarang ditambah sama masalah Mama sama Kiki. Sadaqallahul azim. Ma? Iya? Elsa udah hubungin kamu? Coba aku lihat sebentar ya. Belum, Pak. Nggak ada. Kemana Elsa ya? Nggak biasanya loh, Ma, Elsa begini. Coba tolong handphone Papa, Ma. Nino deh. Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Elsa udah pulang? Udah ngubungin kamu? Udah, Pak. Maaf, aku lupa ngabarin Pak, soalnya tadi sempet panik nelfonin Elsa nggak diangkat, terus cari-cari juga nggak tahu di mana. Tapi sekarang udah balik Pak. Memang Elsa tadi ada meeting dengan bosnya. Oh gitu, alhamdulillah kalau gitu. Sekarang Elsa udah pulang? Udah Pak. Bisa Papa ngomong sama Elsa, no? Boleh. Ntar Pak. Papa mau bicara. Nak, kamu baik-baik aja kan? Iya, Pak. Baik-baik aja kok. Bener? Bener, Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Tadi waktu buka puasa, Papa tiba-tiba punya firasat yang gak enak. Mama kamu juga sayang. Makanya Mama telepon kamu, Papa telepon kamu tapi gak diangkat-angkat. Kami jadi khawatir sekali sama kamu, Nak. Tadi Papa juga coba telepon Nino. Ya Allah, Papa Mama sampai punya firasat kalau akan terjadi sesuatu yang buruk menimpa gue. Dan firasat mereka jadi kenyataan. Pak, maaf ya, Pak. Aku udah bikin Papa khawatir. Maaf juga tadi aku gak angkat teleponnya. Tapi aku tadi baik-baik aja kok. Iya, sayang. Sekarang Papa udah lega. Gimana puasa kamu, Nak? Lancar? Lancar, Pak. Ya udah, sekarang Papa dan Mama mau istirahat dulu ya. Kamu juga istirahat, jangan kecapean, ya. Salam buat Nino, salam mertua kamu. Iya, Pak. Salam juga buat Mama ya, Pak. Iya, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, gimana? Tadi ternyata Elsa lagi meeting sama bosnya. Jadi dia gak bisa angkat telepon. Alhamdulillah, Papa jadi lega. Nanti ya gak ada kejadian apa-apa, Ma. Khawatiran kita gak ada alasannya.
Alhamdulillah. Syukur kalau Elsa gak ada apa-apa ya, Pak. Iya. Yaudah, kita istirahat, Ma. Ya. Padahal Elsa...